dari istrinya sudah itu sudah sudah juga sekitar ke orang pintar gitu. Kali ini saya ada di jalur perbatasan Jawa Timur Jawa Tengah di Cemoro Sewu Magetan, ke Jawa Timur ya. Di sini saya akan liputan seorang pendaki yang dikabarkan hilang belum pulang sejak tanggal 15 Oktober ya. Saya akan ke sana. Tim pencarian pendaki yang hilang di Gunung Lawu masih melakukan pencarian hingga saat ini, Jumat 28 Oktober 2022. Pihak keluarga melibatkan paranormal untuk mempercepat proses pencarian. Mamang, oh emang masnya sering-sering ini ritual gitu ya? Saya pun nggak tahu mas. Dari biasa sebagai adik ipar pun nggak tahu. Oh, tetap juga sama keluarga nggak? Iya, masalah gitu dia enggak itu, Mas. Enggak cerita gitu. Ya, kalau biasa ya biasa, kalau biasa. Ada masalah. Kalau masalah lain itu dia biasa. Cuma biasa. Kalau masalah yang gini dia enggak pernah bilang ke keluarga. Anak ke berapa, Mas? Pak Ali itu. Pak Ali itu anak yang pertama. Terus adiknya laki-laki, terus yang perempuan istri saya. Gitu. Ya, sudah keluarga. Sudah anaknya yang pertama istri sudah mondok kelas 3 gitu. SMA. Terus yang kecil itu kelas 1 SD. Terus upaya dari keluarga Pak untuk mencari apa coba yang dilakukan keluarga saat ini? Ya sudah menghubungi, kan kerjanya di Solo. Apa? Sudah telepon-telepon kantornya nggih. Kalau orang kalau orang Jawa biasanya kan apa namanya melibatkan orang tua gitu gimana Pak? Dari keluarga apa juga melakukan hal itu mungkin untuk mempercepat pencarian gitu mungkin petunjuk. Dari istrinya sudah itu sudah. Sudah juga. Sekitar ke orang pintar gitu. Ali Rahmatullah, warga Kediri yang dinyatakan hilang saat ritual di Puncak Lawu, saat ini masih dalam pencarian oleh tim pencarian yang melibatkan oleh Basarnas. Dari pihak warga pun saat ini masih menunggu kabar dari pencarian yang dilakukan oleh tim pencarian. Demikian ya sedulur mamas kugeng semuanya, liputan saya terkait ritual asal Kediri Jawa Timur yang dilaporkan hilang saat mendaki di Puncak Gunung Lawu yang ada di Magetan Jawa Timur. Semoga segera ditemukan pencarian yang dilakukan oleh pihak tim pencarian bersama Basarnas segera membuahkan hasil. Amin. Terima kasih, sampai ketemu lagi di konten mamas berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.